Carla benar-benar tidak menyangka Nico bisa bersikap semarah ini kepada dirinya. Hanya karena Starla bertanya, sepertinya Mas Nico tidak suka ya melihat Devan melamar Ayu. Nico sampai semarah itu. Bahkan Nico malah menyalahkan Starla telah menuduh dirinya. Starla tidak terima dengan sikap Nico ini. Akhirnya Starla pun meluapkan semua unek-uneknya yang selama ini bersarang di pikirannya. Starla pun menjelaskan kepada Nico kalau kecurigaannya ini bukannya tanpa alasan. Apalagi belakangan ini, Starla sudah tidak bisa melihat dan merasakan sikap Nico yang seperti dulu. Starla merasakan kalau saat ini ia telah kehilangan Nico. Lalu apakah yang akan terjadi nantinya bila semua kebusukan yang dilakukan oleh Nico dan Ayu terbongkar? Apakah Starla akan meninggalkan Nico?